Terimalah dirimu apa adanya. Menerima diri sendiri sepenuhnya adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam diri. Terimalah kelebihan dan kekuranganmu dengan rendah hati, karena itulah yang membuatmu menjadi manusia yang unik. Ketika kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri, kamu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kenali nilai-nilai inti yang membentuk identitasmu, dan biarkan mereka menjadi panduan dalam setiap langkahmu. Kesejatian hidup terletak pada kejujuran pada diri sendiri. Meskipun terkadang menghadapinya terasa sulit, jadilah pribadi yang memiliki integritas tinggi, karena itulah dasar dari keberanian dan kejujuran. Percaya pada diri sendiri adalah fondasi dari segala hal yang besar. Tanamkan rasa percaya diri yang sehat, tapi ingatlah bahwa kesombongan adalah jebakan yang akan menghambat kemajuanmu. Pilihan sulit seringkali menandakan jalan yang benar. Jangan ragu untuk memperjuangkan apa yang benar, meskipun sulit, karena keberanianmu akan membuka pintu untuk perubahan yang lebih baik. Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari pembelajaran yang berharga. Jadilah bijak dalam mengambil pelajaran dari setiap kesalahan, karena itulah yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Hidup tanpa risiko adalah hidup yang tidak pernah berkembang. Berani ambil risiko, tapi jangan lupa untuk mempertimbangkan langkahmu dengan bijaksana, karena keberanian yang ceroboh bisa menjadi bumerang. Keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang sehat dan bahagia. Jangan pernah melupakan arti pentingnya istirahat, karena terlalu fokus pada kerja keras juga bisa merusak dirimu sendiri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Jadilah pribadi yang terbuka terhadap perubahan, dan jangan biarkan ketakutanmu terhadap hal baru menghalangi langkahmu. Cintailah dirimu sendiri dengan tulus, karena hanya dari sana kamu dapat memberikan cinta kepada orang lain. Pelajari untuk menerima diri sendiri sepenuhnya, dengan semua kelebihan dan kekurangan yang ada. Kelemah lembutan adalah kekuatan yang sejati. Jadilah pendengar yang baik, karena terkadang memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara adalah langkah terbaik yang bisa kamu ambil. Ketenangan adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi badai kehidupan. Temukan cara untuk tetap tenang dalam situasi sulit, karena dari sana kamu akan menemukan kekuatan yang tak terduga. Jangan biarkan ketakutan membatasi langkahmu. Terimalah tantangan dengan keberanian, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Kesempurnaan adalah ilusi yang tidak realistis. Berikan dirimu izin untuk tidak sempurna, karena kebahagiaanmu tidak tergantung pada kesempurnaan, tapi pada cara kamu merangkul kekuranganmu. Koneksi dengan yang lebih tinggi adalah kunci untuk kedamaian batin. Terhubunglah dengan nilai-nilai spiritualmu, karena dari sana kamu akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Jaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Jadilah orang yang peka terhadap kebutuhan orang lain, tapi jangan lupakan bahwa menjaga keseimbangan dalam memberikan juga penting untuk menjaga kesehatanmu sendiri. Bersyukur adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan. Tetaplah bersyukur atas semua yang telah kamu miliki, meskipun terkadang tampak kurang, karena dari rasa syukur akan muncul kebahagiaan yang sejati. Pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi tantangan. Latih dirimu untuk melihat sisi baik dari setiap situasi, karena dari sana kamu akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Pemaafan adalah langkah pertama menuju kedamaian.
Belajarlah untuk memaafkan dirimu sendiri atas kesalahan masa lalu, karena hanya dengan memaafkan diri sendiri, kamu dapat benar-benar melangkah maju. Tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan tanpa bantuan dari orang lain. Jangan ragu untuk meminta bantuan ketika membutuhkannya, karena keberhasilan yang sesungguhnya adalah hasil dari kerja tim. Jaga hubungan yang positif dengan orang-orang terdekatmu. Kenali nilai dari persahabatan dan cintai orang-orang yang selalu ada di sampingmu dalam setiap langkah hidupmu. Kebaikan adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Berikanlah tindakan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena kebaikanmu akan kembali padamu dengan cara yang tak terduga. Bertanggung jawab atas tindakanmu adalah tanda kedewasaan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, baik dalam kata maupun perbuatan, karena itulah yang akan membuatmu menjadi sosok yang dapat diandalkan. Teruslah belajar dari pengalaman hidupmu. Ambil pelajaran dari setiap kejadian, baik suka maupun duka, karena dari situ kamu akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan matang. Hidup tanpa gairah adalah seperti naik kapal tanpa tujuan. Temukan hobi yang membuatmu bersemangat, dan jangan ragu untuk meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Hargai dirimu sendiri seperti kamu menghargai orang lain. Terimalah bahwa kamu layak mendapatkan cinta, penghargaan, dan kesempatan yang sama seperti yang kamu berikan kepada orang lain. Kesuksesan yang sejati tidak hanya dilihat dari apa yang kamu capai, tetapi juga dari siapa dirimu dalam perjalanan menuju kesuksesan itu. Jadilah orang yang memahami nilai kerendahan hati dan belajar dari setiap langkah perjalananmu. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan yang lebih baik. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran berharga yang dapat membimbingmu menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju pengetahuan yang lebih dalam. Jadilah orang yang selalu merasa lapar akan pengetahuan, dan buka pikiranmu untuk terus belajar dari pengalaman dan orang lain. Memberi maaf pada dirimu sendiri adalah langkah penting menuju penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Terimalah bahwa kamu tidak sempurna, dan jadikan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika badai kehidupan melanda, tahanlah dengan keyakinan bahwa setiap badai akan reda, dan matahari akan bersinar lagi. Bersikaplah sabar dan kuat, dan percayalah pada kemampuanmu untuk melewati masa sulit itu. Dirimu adalah teman terbaik yang selalu ada di setiap langkah hidupmu. Berikan dirimu dukungan, penghargaan, dan cinta yang sama yang kamu berikan kepada orang-orang terdekatmu. Ambisi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Berani mengambil risiko dan bertindaklah untuk mewujudkan impianmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat menuju tujuanmu. Waktu dan energi adalah aset berharga yang tidak dapat dikembalikan. Gunakanlah dengan bijaksana untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan sampai terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga mengorbankan waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu adalah aset berharga yang dapat mendukungmu dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Berinvestasilah dalam hubungan yang membangun dan saling mendukung. Kesuksesan tidak selalu datang secara individual. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan ketika diperlukan. Mengakui bahwa kita tidak selalu bisa melakukan segalanya sendiri adalah tanda keberanian dan kedewasaan. Percaya pada potensi dirimu untuk menghadapi tantangan dan menaklukkan rintangan. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mencapai impianmu.
Keberhasilan sejati terletak pada bagaimana kamu menanggapi kegagalan. Jadilah orang yang tetap optimis dan bersemangat meskipun mengalami kegagalan, karena disitulah tempat pertumbuhan sejati terjadi. Ketika kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Bersikaplah positif dan fokuslah pada solusi daripada masalah. Setiap kesulitan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Kesehatan fisik dan mental adalah modal utama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jaga kebiasaan hidup sehat dan berdayakan dirimu untuk mencapai potensi maksimalmu. Menjadi unik adalah anugerah, bukan kelemahan. Terimalah dirimu apa adanya dan hargai keunikan serta keberagaman yang kamu miliki. Tujuan yang jelas adalah kompas dalam hidupmu. Tetap fokus pada tujuanmu dan lakukan tindakan yang konsisten untuk mendekati impianmu setiap hari. Jangan biarkan opini orang lain menggiringmu meninggalkan impianmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan berani berjalan di jalan yang kamu yakini benar. Hidup ini singkat, jadi manfaatkanlah setiap momen dengan bijaksana. Jadilah bersyukur atas segala yang kamu miliki dan nikmati setiap momen dalam perjalanan hidupmu. Pikiranmu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Jaga pikiranmu tetap positif dan optimis, karena apa yang kamu pikirkan akan memengaruhi tindakan dan hasil yang kamu capai. Perjalanan hidupmu adalah milikmu sendiri, jadi jangan membandingkannya dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuanmu sendiri dan nikmati proses perjalananmu. Kejujuran adalah pondasi dari hubungan yang sehat dan integritas pribadi. Jaga agar tetap jujur pada dirimu sendiri dan pada orang lain, karena itu adalah tanda kepercayaan dan penghargaan. Ketika kamu mengalami kegagalan, jangan menyerah begitu saja. Berikan dirimu waktu untuk merenung, belajar dari kesalahan, dan bangkit kembali dengan semangat baru. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi cara kita mengelolanya yang membuat perbedaan. Pelajari teknik-teknik relaksasi dan jaga keseimbangan hidupmu agar dapat menghadapi stres dengan lebih baik. Jangan lupakan untuk bersenang-senang dan menikmati hidup. Ingatlah bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati perjalanan menuju tujuan itu sendiri. Kesehatan mental dan emosionalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisikmu. Berinvestasilah pada perawatan diri dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu merasa kesulitan. Jadilah pengamat yang baik terhadap pikiran dan emosimu. Kenali pola-pola pikiran yang tidak sehat dan praktikkan kebiasaan yang mendukung kesejahteraan mentalmu. Hindari membiarkan emosi negatif mengendalikan tindakan dan keputusanmu. Pelajari untuk mengelola emosi dengan bijaksana dan bertindak berdasarkan akal sehat dan nilai-nilai dirimu. Terimalah bahwa tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu oke. Yang terpenting adalah bagaimana kamu merasa tentang dirimu sendiri dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain dengan baik. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang baik memerlukan kesabaran, dedikasi, dan kerja keras. Jadilah teladan bagi orang lain dengan sikap dan tindakanmu yang bijaksana. Ketika kamu merasa ragu atau takut, ingatlah bahwa ketakutan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Tantanglah dirimu untuk melampaui batasan dan menghadapi ketakutan dengan keberanian. Berani mengambil risiko adalah kunci untuk mencapai impianmu. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghalangimu untuk mencoba hal-hal baru dan mengejar pasionmu. Buatlah ruang bagi kesalahan dan pertumbuhan. Terimalah bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar dan pertumbuhan, dan jadikan setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Percayalah pada intuisi dan nilai-nilaimu. Jadilah orang yang teguh pada prinsip-prinsip yang kamu yakini, dan biarkan hal itu membimbingmu dalam setiap langkah hidupmu.
Jadilah pembuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Pikirkan konsekuensi dari setiap keputusanmu dan pilihlah dengan hati-hati untuk mencapai hasil yang diinginkan. Membuat waktu untuk merenung dan meresapi hidupmu adalah penting untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosionalmu. Jangan biarkan kesibukan menghalangimu untuk menghubungi dirimu sendiri. Jaga agar ego tetap terkendali. Terimalah bahwa kamu tidak selalu benar dan buka pikiranmu untuk belajar dari sudut pandang orang lain. Pelajari untuk mengatakan tidak ketika perlu. Memiliki batasan yang sehat adalah penting untuk menjaga keseimbangan hidupmu dan menjaga kesehatan mentalmu. Jangan biarkan kebencian atau kemarahan mengendalikan tindakan dan keputusanmu. Belajarlah untuk memaafkan dan melepaskan dendam, karena itu akan memberimu kedamaian dan kebebasan. Berinvestasilah pada hubungan yang mendukung pertumbuhanmu sebagai individu. Teman-teman sejati adalah mereka yang memahamimu, mendukungmu, dan mendorongmu untuk menjadi yang terbaik. Hormati dan hargai perbedaan antara dirimu dan orang lain. Kekayaan dunia ini terletak pada keberagaman, dan keberagaman itulah yang membuat hidup ini indah. Jadilah teman terbaikmu sendiri. Berikan dirimu dukungan, kasih sayang, dan penghargaan yang sama yang kamu berikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Jadilah pembelajar seumur hidup. Tetap terbuka untuk belajar dari pengalaman hidup dan orang-orang di sekitarmu, karena itu adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi jangan biarkan ketakutan akan masa depan menghalangi langkahmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan pada proses hidup, dan terimalah bahwa segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan rencana yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan akan penolakan menghentikan langkahmu. Terimalah bahwa penolakan adalah bagian dari hidup dan jadikan itu sebagai motivasi untuk terus berusaha menuju kesuksesan. Kembangkan rasa syukur atas segala yang kamu miliki. Bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada mencari kepuasan dalam hal-hal materi. Ketika kamu merasa putus asa atau kecewa, ingatlah bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Bangkitlah dengan semangat baru dan terus maju. Jadilah pembawa perdamaian dan kebaikan di dunia ini. Satu tindakan kecil pun dapat membuat perbedaan besar dalam hidup orang lain. Jadilah sumber inspirasi dan harapan bagi orang di sekitarmu. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan keindahan dan tantangan. Nikmatilah setiap momen, pelajari dari setiap pengalaman, dan jadikan hidupmu sebagai kisah yang membanggakan untuk dikenang. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Ketika kita mampu menghargai apa yang telah kita miliki, bahkan dalam hal-hal yang sederhana, kita membuka pintu menuju kebahagiaan yang mendalam. Kehidupan yang penuh syukur membawa kita pada sikap yang positif, memperkuat hubungan dengan orang lain, dan membantu kita melewati masa-masa sulit dengan lebih tenang. Kesempurnaan bukanlah tujuan yang realistis, tetapi penerimaan pada diri sendiri adalah kunci untuk meraih kedamaian batin. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan, dan belajar menerima diri sendiri sepenuhnya memungkinkan kita untuk hidup tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Ketika kita belajar mencintai diri sendiri apa adanya, kita dapat memberikan cinta dan dukungan yang lebih besar pada orang-orang di sekitar kita. Perjalanan hidup setiap individu adalah unik dan berharga. Masing-masing dari kita memiliki cerita sendiri, tantangan yang berbeda, dan impian yang beragam. Jangan pernah tergoda untuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena itu hanya akan menghasilkan rasa tidak puas dan ketidakbahagiaan. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, tetapkan tujuan yang bermakna bagimu, dan jalani hidupmu dengan penuh semangat. Cinta pada diri sendiri adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat.
Sebelum kita dapat memberikan cinta dan perhatian pada orang lain dengan baik, kita harus terlebih dahulu belajar mencintai dan menerima diri sendiri sepenuhnya. Ketika kita memiliki rasa harga diri yang kuat dan merasa bahagia dengan siapa kita, kita mampu membawa kebahagiaan dan kedamaian kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran berharga yang menanti untuk dipelajari. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian alami dari proses belajar dan tumbuh. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita memiliki kesempatan untuk memahami apa yang tidak berhasil dan menemukan cara untuk memperbaiki diri. Sikap positif terhadap kegagalan akan membantu kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Impian tanpa tindakan hanyalah mimpi belaka, langkah berani adalah kunci untuk meraihnya. Setiap orang memiliki impian dan cita-cita dalam hidup, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berani untuk mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Berani mengambil risiko, melangkah keluar dari zona nyaman, dan bertindak sesuai dengan impianmu adalah langkah pertama yang penting menuju kesuksesan. Kebebasan finansial datang dari pengelolaan keuangan yang bijaksana. Mengelola uang dengan baik adalah keterampilan penting yang harus dipelajari oleh setiap orang. Dengan membuat anggaran, menabung secara teratur, dan menginvestasikan uang dengan bijak, kita dapat menciptakan kestabilan finansial yang memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih tenang dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Waktu adalah aset yang paling berharga dalam hidup. Bagaimanapun, waktu yang kita miliki terbatas, dan kita tidak akan pernah bisa mengembalikannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan waktu dengan bijaksana, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan hindari pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah bagi kehidupan kita. Kata-kata sopan dan sikap hormat adalah tanda dari kebesaran hati seseorang. Dalam interaksi dengan orang lain, penting bagi kita untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghormati perasaan dan pendapat orang lain. Sikap hormat ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih baik antara kita dan orang lain, tetapi juga mencerminkan kedewasaan dan kelas diri kita sendiri. Hindari drama dan konflik yang tidak perlu dalam hidupmu. Drama dan konflik hanya akan menghabiskan energi kita dan membuat hidup menjadi lebih rumit dari yang seharusnya. Sebagai gantinya, fokuslah pada hal-hal yang positif dan menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di sekitarmu. Hargai dirimu sendiri seperti kamu menghargai orang lain. Terimalah bahwa kamu layak mendapatkan cinta, penghargaan, dan kesempatan yang sama seperti yang kamu berikan kepada orang lain. Kesuksesan yang sejati tidak hanya dilihat dari apa yang kamu capai, tetapi juga dari siapa dirimu dalam perjalanan menuju kesuksesan itu. Jadilah orang yang memahami nilai kerendahan hati dan belajar dari setiap langkah perjalananmu. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan yang lebih baik. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran berharga yang dapat membimbingmu menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju pengetahuan yang lebih dalam. Jadilah orang yang selalu merasa lapar akan pengetahuan, dan buka pikiranmu untuk terus belajar dari pengalaman dan orang lain. Memberi maaf pada dirimu sendiri adalah langkah penting menuju penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Terimalah bahwa kamu tidak sempurna, dan jadikan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika badai kehidupan melanda, tahanlah dengan keyakinan bahwa setiap badai akan reda, dan matahari akan bersinar lagi. Bersikaplah sabar dan kuat, dan percayalah pada kemampuanmu untuk melewati masa sulit itu. Dirimu adalah teman terbaik yang selalu ada di setiap langkah hidupmu. Berikan dirimu dukungan, penghargaan, dan cinta yang sama yang kamu berikan kepada orang-orang terdekatmu. Ambisi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Berani mengambil risiko dan bertindaklah untuk mewujudkan impianmu.
Setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat menuju tujuanmu. Waktu dan energi adalah aset berharga yang tidak dapat dikembalikan. Gunakanlah dengan bijaksana untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan sampai terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga mengorbankan waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu adalah aset berharga yang dapat mendukungmu dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Berinvestasilah dalam hubungan yang membangun dan saling mendukung. Kesuksesan tidak selalu datang secara individual. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan ketika diperlukan. Mengakui bahwa kita tidak selalu bisa melakukan segalanya sendiri adalah tanda keberanian dan kedewasaan. Percaya pada potensi dirimu untuk menghadapi tantangan dan menaklukkan rintangan. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mencapai impianmu. Keberhasilan sejati terletak pada bagaimana kamu menanggapi kegagalan. Jadilah orang yang tetap optimis dan bersemangat meskipun mengalami kegagalan, karena disitulah tempat pertumbuhan sejati terjadi. Ketika kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Bersikaplah positif dan fokuslah pada solusi daripada masalah. Setiap kesulitan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Kesehatan fisik dan mental adalah modal utama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jaga kebiasaan hidup sehat dan berdayakan dirimu untuk mencapai potensi maksimalmu. Menjadi unik adalah anugerah, bukan kelemahan. Terimalah dirimu apa adanya dan hargai keunikan serta keberagaman yang kamu miliki. Tujuan yang jelas adalah kompas dalam hidupmu. Tetap fokus pada tujuanmu dan lakukan tindakan yang konsisten untuk mendekati impianmu setiap hari. Jangan biarkan opini orang lain menggiringmu meninggalkan impianmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan berani berjalan di jalan yang kamu yakini benar. Hidup ini singkat, jadi manfaatkanlah setiap momen dengan bijaksana. Jadilah bersyukur atas segala yang kamu miliki dan nikmati setiap momen dalam perjalanan hidupmu. Pikiranmu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Jaga pikiranmu tetap positif dan optimis, karena apa yang kamu pikirkan akan memengaruhi tindakan dan hasil yang kamu capai. Perjalanan hidupmu adalah milikmu sendiri, jadi jangan membandingkannya dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuanmu sendiri dan nikmati proses perjalananmu. Kejujuran adalah pondasi dari hubungan yang sehat dan integritas pribadi. Jaga agar tetap jujur pada dirimu sendiri dan pada orang lain, karena itu adalah tanda kepercayaan dan penghargaan. Ketika kamu mengalami kegagalan, jangan menyerah begitu saja. Berikan dirimu waktu untuk merenung, belajar dari kesalahan, dan bangkit kembali dengan semangat baru. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi cara kita mengelolanya yang membuat perbedaan. Pelajari teknik-teknik relaksasi dan jaga keseimbangan hidupmu agar dapat menghadapi stres dengan lebih baik. Terimalah dirimu apa adanya. Menerima diri sendiri sepenuhnya adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam diri. Terimalah kelebihan dan kekuranganmu dengan rendah hati, karena itulah yang membuatmu menjadi manusia yang unik. Ketika kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri, kamu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kenali nilai-nilai inti yang membentuk identitasmu, dan biarkan mereka menjadi panduan dalam setiap langkahmu. Kesejatian hidup terletak pada kejujuran pada diri sendiri. Meskipun terkadang menghadapinya terasa sulit, jadilah pribadi yang memiliki integritas tinggi, karena itulah dasar dari keberanian dan kejujuran.
Percaya pada diri sendiri adalah fondasi dari segala hal yang besar. Tanamkan rasa percaya diri yang sehat, tapi ingatlah bahwa kesombongan adalah jebakan yang akan menghambat kemajuanmu. Pilihan sulit seringkali menandakan jalan yang benar. Jangan ragu untuk memperjuangkan apa yang benar, meskipun sulit, karena keberanianmu akan membuka pintu untuk perubahan yang lebih baik. Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari pembelajaran yang berharga. Jadilah bijak dalam mengambil pelajaran dari setiap kesalahan, karena itulah yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Hidup tanpa risiko adalah hidup yang tidak pernah berkembang. Berani ambil risiko, tapi jangan lupa untuk mempertimbangkan langkahmu dengan bijaksana, karena keberanian yang ceroboh bisa menjadi bumerang. Keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang sehat dan bahagia. Jangan pernah melupakan arti pentingnya istirahat, karena terlalu fokus pada kerja keras juga bisa merusak dirimu sendiri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Jadilah pribadi yang terbuka terhadap perubahan, dan jangan biarkan ketakutanmu terhadap hal baru menghalangi langkahmu. Cintailah dirimu sendiri dengan tulus, karena hanya dari sana kamu dapat memberikan cinta kepada orang lain. Pelajari untuk menerima diri sendiri sepenuhnya, dengan semua kelebihan dan kekurangan yang ada. Kelemah lembutan adalah kekuatan yang sejati. Jadilah pendengar yang baik, karena terkadang memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara adalah langkah terbaik yang bisa kamu ambil. Ketenangan adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi badai kehidupan. Temukan cara untuk tetap tenang dalam situasi sulit, karena dari sana kamu akan menemukan kekuatan yang tak terduga. Jangan biarkan ketakutan membatasi langkahmu. Terimalah tantangan dengan keberanian, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Kesempurnaan adalah ilusi yang tidak realistis. Berikan dirimu izin untuk tidak sempurna, karena kebahagiaanmu tidak tergantung pada kesempurnaan, tapi pada cara kamu merangkul kekuranganmu. Koneksi dengan yang lebih tinggi adalah kunci untuk kedamaian batin. Terhubunglah dengan nilai-nilai spiritualmu, karena dari sana kamu akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Jaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Jadilah orang yang peka terhadap kebutuhan orang lain, tapi jangan lupakan bahwa menjaga keseimbangan dalam memberikan juga penting untuk menjaga kesehatanmu sendiri. Bersyukur adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan. Tetaplah bersyukur atas semua yang telah kamu miliki, meskipun terkadang tampak kurang, karena dari rasa syukur akan muncul kebahagiaan yang sejati. Pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi tantangan. Latih dirimu untuk melihat sisi baik dari setiap situasi, karena dari sana kamu akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Pemaafan adalah langkah pertama menuju kedamaian. Belajarlah untuk memaafkan dirimu sendiri atas kesalahan masa lalu, karena hanya dengan memaafkan diri sendiri, kamu dapat benar-benar melangkah maju. Tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan tanpa bantuan dari orang lain. Jangan ragu untuk meminta bantuan ketika membutuhkannya, karena keberhasilan yang sesungguhnya adalah hasil dari kerja tim. Jaga hubungan yang positif dengan orang-orang terdekatmu. Kenali nilai dari persahabatan dan cintai orang-orang yang selalu ada di sampingmu dalam setiap langkah hidupmu. Kebaikan adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Berikanlah tindakan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun,
karena kebaikanmu akan kembali padamu dengan cara yang tak terduga. Bertanggung jawab atas tindakanmu adalah tanda kedewasaan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, baik dalam kata maupun perbuatan, karena itulah yang akan membuatmu menjadi sosok yang dapat diandalkan. Teruslah belajar dari pengalaman hidupmu. Ambil pelajaran dari setiap kejadian, baik suka maupun duka, karena dari situ kamu akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan matang. Hidup tanpa gairah adalah seperti naik kapal tanpa tujuan. Temukan hobi yang membuatmu bersemangat, dan jangan ragu untuk meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Hargai dirimu sendiri seperti kamu menghargai orang lain. Terimalah bahwa kamu layak mendapatkan cinta, penghargaan, dan kesempatan yang sama seperti yang kamu berikan kepada orang lain. Kesuksesan yang sejati tidak hanya dilihat dari apa yang kamu capai, tetapi juga dari siapa dirimu dalam perjalanan menuju kesuksesan itu. Jadilah orang yang memahami nilai kerendahan hati dan belajar dari setiap langkah perjalananmu. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan yang lebih baik. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran berharga yang dapat membimbingmu menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju pengetahuan yang lebih dalam. Jadilah orang yang selalu merasa lapar akan pengetahuan, dan buka pikiranmu untuk terus belajar dari pengalaman dan orang lain. Memberi maaf pada dirimu sendiri adalah langkah penting menuju penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Terimalah bahwa kamu tidak sempurna, dan jadikan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika badai kehidupan melanda, tahanlah dengan keyakinan bahwa setiap badai akan reda, dan matahari akan bersinar lagi. Bersikaplah sabar dan kuat, dan percayalah pada kemampuanmu untuk melewati masa sulit itu. Dirimu adalah teman terbaik yang selalu ada di setiap langkah hidupmu. Berikan dirimu dukungan, penghargaan, dan cinta yang sama yang kamu berikan kepada orang-orang terdekatmu. Ambisi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Berani mengambil risiko dan bertindaklah untuk mewujudkan impianmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat menuju tujuanmu. Waktu dan energi adalah aset berharga yang tidak dapat dikembalikan. Gunakanlah dengan bijaksana untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan sampai terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga mengorbankan waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu adalah aset berharga yang dapat mendukungmu dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Berinvestasilah dalam hubungan yang membangun dan saling mendukung. Kesuksesan tidak selalu datang secara individual. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan ketika diperlukan. Mengakui bahwa kita tidak selalu bisa melakukan segalanya sendiri adalah tanda keberanian dan kedewasaan. Percaya pada potensi dirimu untuk menghadapi tantangan dan menaklukkan rintangan. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mencapai impianmu. Keberhasilan sejati terletak pada bagaimana kamu menanggapi kegagalan. Jadilah orang yang tetap optimis dan bersemangat meskipun mengalami kegagalan, karena disitulah tempat pertumbuhan sejati terjadi. Ketika kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Bersikaplah positif dan fokuslah pada solusi daripada masalah. Setiap kesulitan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Kesehatan fisik dan mental adalah modal utama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jaga kebiasaan hidup sehat dan berdayakan dirimu untuk mencapai potensi maksimalmu. Menjadi unik adalah anugerah, bukan kelemahan.
Terimalah dirimu apa adanya dan hargai keunikan serta keberagaman yang kamu miliki. Tujuan yang jelas adalah kompas dalam hidupmu. Tetap fokus pada tujuanmu dan lakukan tindakan yang konsisten untuk mendekati impianmu setiap hari. Jangan biarkan opini orang lain menggiringmu meninggalkan impianmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan berani berjalan di jalan yang kamu yakini benar. Hidup ini singkat, jadi manfaatkanlah setiap momen dengan bijaksana. Jadilah bersyukur atas segala yang kamu miliki dan nikmati setiap momen dalam perjalanan hidupmu. Pikiranmu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Jaga pikiranmu tetap positif dan optimis, karena apa yang kamu pikirkan akan memengaruhi tindakan dan hasil yang kamu capai. Perjalanan hidupmu adalah milikmu sendiri, jadi jangan membandingkannya dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuanmu sendiri dan nikmati proses perjalananmu. Kejujuran adalah pondasi dari hubungan yang sehat dan integritas pribadi. Jaga agar tetap jujur pada dirimu sendiri dan pada orang lain, karena itu adalah tanda kepercayaan dan penghargaan. Ketika kamu mengalami kegagalan, jangan menyerah begitu saja. Berikan dirimu waktu untuk merenung, belajar dari kesalahan, dan bangkit kembali dengan semangat baru. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi cara kita mengelolanya yang membuat perbedaan. Pelajari teknik-teknik relaksasi dan jaga keseimbangan hidupmu agar dapat menghadapi stres dengan lebih baik. Jangan lupakan untuk bersenang-senang dan menikmati hidup. Ingatlah bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati perjalanan menuju tujuan itu sendiri. Kesehatan mental dan emosionalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisikmu. Berinvestasilah pada perawatan diri dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu merasa kesulitan. Jadilah pengamat yang baik terhadap pikiran dan emosimu. Kenali pola-pola pikiran yang tidak sehat dan praktikkan kebiasaan yang mendukung kesejahteraan mentalmu. Hindari membiarkan emosi negatif mengendalikan tindakan dan keputusanmu. Pelajari untuk mengelola emosi dengan bijaksana dan bertindak berdasarkan akal sehat dan nilai-nilai dirimu. Terimalah bahwa tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu oke. Yang terpenting adalah bagaimana kamu merasa tentang dirimu sendiri dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain dengan baik. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang baik memerlukan kesabaran, dedikasi, dan kerja keras. Jadilah teladan bagi orang lain dengan sikap dan tindakanmu yang bijaksana. Ketika kamu merasa ragu atau takut, ingatlah bahwa ketakutan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Tantanglah dirimu untuk melampaui batasan dan menghadapi ketakutan dengan keberanian. Berani mengambil risiko adalah kunci untuk mencapai impianmu. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghalangimu untuk mencoba hal-hal baru dan mengejar pasionmu. Buatlah ruang bagi kesalahan dan pertumbuhan. Terimalah bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar dan pertumbuhan, dan jadikan setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Percayalah pada intuisi dan nilai-nilaimu. Jadilah orang yang teguh pada prinsip-prinsip yang kamu yakini, dan biarkan hal itu membimbingmu dalam setiap langkah hidupmu. Jadilah pembuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Pikirkan konsekuensi dari setiap keputusanmu dan pilihlah dengan hati-hati untuk mencapai hasil yang diinginkan. Membuat waktu untuk merenung dan meresapi hidupmu adalah penting untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosionalmu. Jangan biarkan kesibukan menghalangimu untuk menghubungi dirimu sendiri. Jaga agar ego tetap terkendali. Terimalah bahwa kamu tidak selalu benar dan buka pikiranmu untuk belajar dari sudut pandang orang lain. Pelajari untuk mengatakan, tidak, ketika perlu.
Memiliki batasan yang sehat adalah penting untuk menjaga keseimbangan hidupmu dan menjaga kesehatan mentalmu. Jangan biarkan kebencian atau kemarahan mengendalikan tindakan dan keputusanmu. Belajarlah untuk memaafkan dan melepaskan dendam, karena itu akan memberimu kedamaian dan kebebasan. Berinvestasilah pada hubungan yang mendukung pertumbuhanmu sebagai individu. Teman-teman sejati adalah mereka yang memahamimu, mendukungmu, dan mendorongmu untuk menjadi yang terbaik. Hormati dan hargai perbedaan antara dirimu dan orang lain. Kekayaan dunia ini terletak pada keberagaman, dan keberagaman itulah yang membuat hidup ini indah. Jadilah teman terbaikmu sendiri. Berikan dirimu dukungan, kasih sayang, dan penghargaan yang sama yang kamu berikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Jadilah pembelajar seumur hidup. Tetap terbuka untuk belajar dari pengalaman hidup dan orang-orang di sekitarmu, karena itu adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi jangan biarkan ketakutan akan masa depan menghalangi langkahmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan pada proses hidup, dan terimalah bahwa segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan rencana yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan akan penolakan menghentikan langkahmu. Terimalah bahwa penolakan adalah bagian dari hidup dan jadikan itu sebagai motivasi untuk terus berusaha menuju kesuksesan. Kembangkan rasa syukur atas segala yang kamu miliki. Bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada mencari kepuasan dalam hal-hal materi. Ketika kamu merasa putus asa atau kecewa, ingatlah bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Bangkitlah dengan semangat baru dan terus maju. Jadilah pembawa perdamaian dan kebaikan di dunia ini. Satu tindakan kecil pun dapat membuat perbedaan besar dalam hidup orang lain. Jadilah sumber inspirasi dan harapan bagi orang di sekitarmu. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan keindahan dan tantangan. Nikmatilah setiap momen, pelajari dari setiap pengalaman, dan jadikan hidupmu sebagai kisah yang membanggakan untuk dikenang. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Ketika kita mampu menghargai apa yang telah kita miliki, bahkan dalam hal-hal yang sederhana, kita membuka pintu menuju kebahagiaan yang mendalam. Kehidupan yang penuh syukur membawa kita pada sikap yang positif, memperkuat hubungan dengan orang lain, dan membantu kita melewati masa-masa sulit dengan lebih tenang. Kesempurnaan bukanlah tujuan yang realistis, tetapi penerimaan pada diri sendiri adalah kunci untuk meraih kedamaian batin. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan, dan belajar menerima diri sendiri sepenuhnya memungkinkan kita untuk hidup tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Ketika kita belajar mencintai diri sendiri apa adanya, kita dapat memberikan cinta dan dukungan yang lebih besar pada orang-orang di sekitar kita. Perjalanan hidup setiap individu adalah unik dan berharga. Masing-masing dari kita memiliki cerita sendiri, tantangan yang berbeda, dan impian yang beragam. Jangan pernah tergoda untuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena itu hanya akan menghasilkan rasa tidak puas dan ketidakbahagiaan. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, tetapkan tujuan yang bermakna bagimu, dan jalani hidupmu dengan penuh semangat. Cinta pada diri sendiri adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat. Sebelum kita dapat memberikan cinta dan perhatian pada orang lain dengan baik, kita harus terlebih dahulu belajar mencintai dan menerima diri sendiri sepenuhnya. Ketika kita memiliki rasa harga diri yang kuat dan merasa bahagia dengan siapa kita mampu membawa kebahagiaan dan kedamaian kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran berharga yang menanti untuk dipelajari. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian alami dari proses belajar dan tumbuh.
Ketika kita menghadapi kegagalan, kita memiliki kesempatan untuk memahami apa yang tidak berhasil dan menemukan cara untuk memperbaiki diri. Sikap positif terhadap kegagalan akan membantu kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Impian tanpa tindakan hanyalah mimpi belaka, langkah berani adalah kunci untuk meraihnya. Setiap orang memiliki impian dan cita-cita dalam hidup, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berani untuk mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Berani mengambil risiko, melangkah keluar dari zona nyaman, dan bertindak sesuai dengan impianmu adalah langkah pertama yang penting menuju kesuksesan. Kebebasan finansial datang dari pengelolaan keuangan yang bijaksana. Mengelola uang dengan baik adalah keterampilan penting yang harus dipelajari oleh setiap orang. Dengan membuat anggaran, menabung secara teratur, dan menginvestasikan uang dengan bijak, kita dapat menciptakan kestabilan finansial yang memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih tenang dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Waktu adalah aset yang paling berharga dalam hidup. Bagaimanapun, waktu yang kita miliki terbatas, dan kita tidak akan pernah bisa mengembalikannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan waktu dengan bijaksana, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan hindari pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah bagi kehidupan kita. Kata-kata sopan dan sikap hormat adalah tanda dari kebesaran hati seseorang. Dalam interaksi dengan orang lain, penting bagi kita untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghormati perasaan dan pendapat orang lain. Sikap hormat ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih baik antara kita dan orang lain, tetapi juga mencerminkan kedewasaan dan kelas diri kita sendiri. Hindari drama dan konflik yang tidak perlu dalam hidupmu. Drama dan konflik hanya akan menghabiskan energi kita dan membuat hidup menjadi lebih rumit dari yang seharusnya. Sebagai gantinya, fokuslah pada hal-hal yang positif dan menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di sekitarmu. Hargai dirimu sendiri seperti kamu menghargai orang lain. Terimalah bahwa kamu layak mendapatkan cinta, penghargaan, dan kesempatan yang sama seperti yang kamu berikan kepada orang lain. Kesuksesan yang sejati tidak hanya dilihat dari apa yang kamu capai, tetapi juga dari siapa dirimu dalam perjalanan menuju kesuksesan itu. Jadilah orang yang memahami nilai kerendahan hati dan belajar dari setiap langkah perjalananmu. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan yang lebih baik. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran berharga yang dapat membimbingmu menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju pengetahuan yang lebih dalam. Jadilah orang yang selalu merasa lapar akan pengetahuan, dan buka pikiranmu untuk terus belajar dari pengalaman dan orang lain. Memberi maaf pada dirimu sendiri adalah langkah penting menuju penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Terimalah bahwa kamu tidak sempurna, dan jadikan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika badai kehidupan melanda, tahanlah dengan keyakinan bahwa setiap badai akan reda, dan matahari akan bersinar lagi. Bersikaplah sabar dan kuat, dan percayalah pada kemampuanmu untuk melewati masa sulit itu. Dirimu adalah teman terbaik yang selalu ada di setiap langkah hidupmu. Berikan dirimu dukungan, penghargaan, dan cinta yang sama yang kamu berikan kepada orang-orang terdekatmu. Ambisi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Berani mengambil risiko dan bertindaklah untuk mewujudkan impianmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat menuju tujuanmu. Waktu dan energi adalah aset berharga yang tidak dapat dikembalikan. Gunakanlah dengan bijaksana untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan sampai terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga mengorbankan waktu untuk bersantai dan menikmati hidup.
Hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu adalah aset berharga yang dapat mendukungmu dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Berinvestasilah dalam hubungan yang membangun dan saling mendukung. Kesuksesan tidak selalu datang secara individual. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan ketika diperlukan. Mengakui bahwa kita tidak selalu bisa melakukan segalanya sendiri adalah tanda keberanian dan kedewasaan. Percaya pada potensi dirimu untuk menghadapi tantangan dan menaklukkan rintangan. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mencapai impianmu. Keberhasilan sejati terletak pada bagaimana kamu menanggapi kegagalan. Jadilah orang yang tetap optimis dan bersemangat meskipun mengalami kegagalan, karena disitulah tempat pertumbuhan sejati terjadi. Ketika kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Bersikaplah positif dan fokuslah pada solusi daripada masalah. Setiap kesulitan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Kesehatan fisik dan mental adalah modal utama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jaga kebiasaan hidup sehat dan berdayakan dirimu untuk mencapai potensi maksimalmu. Menjadi unik adalah anugerah, bukan kelemahan. Terimalah dirimu apa adanya dan hargai keunikan serta keberagaman yang kamu miliki. Tujuan yang jelas adalah kompas dalam hidupmu. Tetap fokus pada tujuanmu dan lakukan tindakan yang konsisten untuk mendekati impianmu setiap hari. Jangan biarkan opini orang lain menggiringmu meninggalkan impianmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan berani berjalan di jalan yang kamu yakini benar. Hidup ini singkat, jadi manfaatkanlah setiap momen dengan bijaksana. Jadilah bersyukur atas segala yang kamu miliki dan nikmati setiap momen dalam perjalanan hidupmu. Pikiranmu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Jaga pikiranmu tetap positif dan optimis, karena apa yang kamu pikirkan akan memengaruhi tindakan dan hasil yang kamu capai. Perjalanan hidupmu adalah milikmu sendiri, jadi jangan membandingkannya dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuanmu sendiri dan nikmati proses perjalananmu. Kejujuran adalah pondasi dari hubungan yang sehat dan integritas pribadi. Jaga agar tetap jujur pada dirimu sendiri dan pada orang lain, karena itu adalah tanda kepercayaan dan penghargaan. Ketika kamu mengalami kegagalan, jangan menyerah begitu saja. Berikan dirimu waktu untuk merenung, belajar dari kesalahan, dan bangkit kembali dengan semangat baru. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi cara kita mengelolanya yang membuat perbedaan. Pelajari teknik-teknik relaksasi dan jaga keseimbangan hidupmu agar dapat menghadapi stres dengan lebih baik. Terimalah dirimu apa adanya. Menerima diri sendiri sepenuhnya adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam diri. Terimalah kelebihan dan kekuranganmu dengan rendah hati, karena itulah yang membuatmu menjadi manusia yang unik. Ketika kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri, kamu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kenali nilai-nilai inti yang membentuk identitasmu, dan biarkan mereka menjadi panduan dalam setiap langkahmu. Kesejatian hidup terletak pada kejujuran pada diri sendiri. Meskipun terkadang menghadapinya terasa sulit, jadilah pribadi yang memiliki integritas tinggi, karena itulah dasar dari keberanian dan kejujuran. Percaya pada diri sendiri adalah fondasi dari segala hal yang besar. Tanamkan rasa percaya diri yang sehat, tapi ingatlah bahwa kesombongan adalah jebakan yang akan menghambat kemajuanmu. Pilihan sulit seringkali menandakan jalan yang benar. Jangan ragu untuk memperjuangkan apa yang benar, meskipun sulit, karena keberanianmu akan membuka pintu untuk perubahan yang lebih baik. Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari pembelajaran yang berharga.
Jadilah bijak dalam mengambil pelajaran dari setiap kesalahan, karena itulah yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Hidup tanpa risiko adalah hidup yang tidak pernah berkembang. Berani ambil risiko, tapi jangan lupa untuk mempertimbangkan langkahmu dengan bijaksana, karena keberanian yang ceroboh bisa menjadi bumerang. Keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang sehat dan bahagia. Jangan pernah melupakan arti pentingnya istirahat, karena terlalu fokus pada kerja keras juga bisa merusak dirimu sendiri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Jadilah pribadi yang terbuka terhadap perubahan, dan jangan biarkan ketakutanmu terhadap hal baru menghalangi langkahmu. Cintailah dirimu sendiri dengan tulus, karena hanya dari sana kamu dapat memberikan cinta kepada orang lain. Pelajari untuk menerima diri sendiri sepenuhnya, dengan semua kelebihan dan kekurangan yang ada. Kelemah lembutan adalah kekuatan yang sejati. Jadilah pendengar yang baik, karena terkadang memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara adalah langkah terbaik yang bisa kamu ambil. Ketenangan adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi badai kehidupan. Temukan cara untuk tetap tenang dalam situasi sulit, karena dari sana kamu akan menemukan kekuatan yang tak terduga. Jangan biarkan ketakutan membatasi langkahmu. Terimalah tantangan dengan keberanian, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Kesempurnaan adalah ilusi yang tidak realistis. Berikan dirimu izin untuk tidak sempurna, karena kebahagiaanmu tidak tergantung pada kesempurnaan, tapi pada cara kamu merangkul kekuranganmu. Koneksi dengan yang lebih tinggi adalah kunci untuk kedamaian batin. Terhubunglah dengan nilai-nilai spiritualmu, karena dari sana kamu akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Jaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Jadilah orang yang peka terhadap kebutuhan orang lain, tapi jangan lupakan bahwa menjaga keseimbangan dalam memberikan juga penting untuk menjaga kesehatanmu sendiri. Bersyukur adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan. Tetaplah bersyukur atas semua yang telah kamu miliki, meskipun terkadang tampak kurang, karena dari rasa syukur akan muncul kebahagiaan yang sejati. Pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi tantangan. Latih dirimu untuk melihat sisi baik dari setiap situasi, karena dari sana kamu akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Pemaafan adalah langkah pertama menuju kedamaian. Belajarlah untuk memaafkan dirimu sendiri atas kesalahan masa lalu, karena hanya dengan memaafkan diri sendiri, kamu dapat benar-benar melangkah maju. Tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan tanpa bantuan dari orang lain. Jangan ragu untuk meminta bantuan ketika membutuhkannya, karena keberhasilan yang sesungguhnya adalah hasil dari kerja tim. Jaga hubungan yang positif dengan orang-orang terdekatmu. Kenali nilai dari persahabatan dan cintai orang-orang yang selalu ada di sampingmu dalam setiap langkah hidupmu. Kebaikan adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Berikanlah tindakan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena kebaikanmu akan kembali padamu dengan cara yang tak terduga. Bertanggung jawab atas tindakanmu adalah tanda kedewasaan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, baik dalam kata maupun perbuatan, karena itulah yang akan membuatmu menjadi sosok yang dapat diandalkan. Teruslah belajar dari pengalaman hidupmu. Ambil pelajaran dari setiap kejadian, baik suka maupun duka, karena dari situ kamu akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan matang.
Hidup tanpa gairah adalah seperti naik kapal tanpa tujuan. Temukan hobi yang membuatmu bersemangat, dan jangan ragu untuk meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Hargai dirimu sendiri seperti kamu menghargai orang lain. Terimalah bahwa kamu layak mendapatkan cinta, penghargaan, dan kesempatan yang sama seperti yang kamu berikan kepada orang lain. Kesuksesan yang sejati tidak hanya dilihat dari apa yang kamu capai, tetapi juga dari siapa dirimu dalam perjalanan menuju kesuksesan itu. Jadilah orang yang memahami nilai kerendahan hati dan belajar dari setiap langkah perjalananmu. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan yang lebih baik. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran berharga yang dapat membimbingmu menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju pengetahuan yang lebih dalam. Jadilah orang yang selalu merasa lapar akan pengetahuan, dan buka pikiranmu untuk terus belajar dari pengalaman dan orang lain. Memberi maaf pada dirimu sendiri adalah langkah penting menuju penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Terimalah bahwa kamu tidak sempurna, dan jadikan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika badai kehidupan melanda, tahanlah dengan keyakinan bahwa setiap badai akan reda, dan matahari akan bersinar lagi. Bersikaplah sabar dan kuat, dan percayalah pada kemampuanmu untuk melewati masa sulit itu. Dirimu adalah teman terbaik yang selalu ada di setiap langkah hidupmu. Berikan dirimu dukungan, penghargaan, dan cinta yang sama yang kamu berikan kepada orang-orang terdekatmu. Ambisi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Berani mengambil risiko dan bertindaklah untuk mewujudkan impianmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat menuju tujuanmu. Waktu dan energi adalah aset berharga yang tidak dapat dikembalikan. Gunakanlah dengan bijaksana untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan sampai terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga mengorbankan waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu adalah aset berharga yang dapat mendukungmu dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Berinvestasilah dalam hubungan yang membangun dan saling mendukung. Kesuksesan tidak selalu datang secara individual. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan ketika diperlukan. Mengakui bahwa kita tidak selalu bisa melakukan segalanya sendiri adalah tanda keberanian dan kedewasaan. Percaya pada potensi dirimu untuk menghadapi tantangan dan menaklukkan rintangan. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mencapai impianmu. Keberhasilan sejati terletak pada bagaimana kamu menanggapi kegagalan. Jadilah orang yang tetap optimis dan bersemangat meskipun mengalami kegagalan, karena disitulah tempat pertumbuhan sejati terjadi. Ketika kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Bersikaplah positif dan fokuslah pada solusi daripada masalah. Setiap kesulitan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Kesehatan fisik dan mental adalah modal utama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jaga kebiasaan hidup sehat dan berdayakan dirimu untuk mencapai potensi maksimalmu. Menjadi unik adalah anugerah, bukan kelemahan. Terimalah dirimu apa adanya dan hargai keunikan serta keberagaman yang kamu miliki. Tujuan yang jelas adalah kompas dalam hidupmu. Tetap fokus pada tujuanmu dan lakukan tindakan yang konsisten untuk mendekati impianmu setiap hari. Jangan biarkan opini orang lain menggiringmu meninggalkan impianmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan berani berjalan di jalan yang kamu yakini benar. Hidup ini singkat, jadi manfaatkanlah setiap momen dengan bijaksana.
Jadilah bersyukur atas segala yang kamu miliki dan nikmati setiap momen dalam perjalanan hidupmu. Pikiranmu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Jaga pikiranmu tetap positif dan optimis, karena apa yang kamu pikirkan akan memengaruhi tindakan dan hasil yang kamu capai. Perjalanan hidupmu adalah milikmu sendiri, jadi jangan membandingkannya dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuanmu sendiri dan nikmati proses perjalananmu. Kejujuran adalah pondasi dari hubungan yang sehat dan integritas pribadi. Jaga agar tetap jujur pada dirimu sendiri dan pada orang lain, karena itu adalah tanda kepercayaan dan penghargaan. Ketika kamu mengalami kegagalan, jangan menyerah begitu saja. Berikan dirimu waktu untuk merenung, belajar dari kesalahan, dan bangkit kembali dengan semangat baru. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi cara kita mengelolanya yang membuat perbedaan. Pelajari teknik-teknik relaksasi dan jaga keseimbangan hidupmu agar dapat menghadapi stres dengan lebih baik. Jangan lupakan untuk bersenang-senang dan menikmati hidup. Ingatlah bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati perjalanan menuju tujuan itu sendiri. Kesehatan mental dan emosionalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisikmu. Berinvestasilah pada perawatan diri dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu merasa kesulitan. Jadilah pengamat yang baik terhadap pikiran dan emosimu. Kenali pola-pola pikiran yang tidak sehat dan praktikkan kebiasaan yang mendukung kesejahteraan mentalmu. Hindari membiarkan emosi negatif mengendalikan tindakan dan keputusanmu. Pelajari untuk mengelola emosi dengan bijaksana dan bertindak berdasarkan akal sehat dan nilai-nilai dirimu. Terimalah bahwa tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu oke. Yang terpenting adalah bagaimana kamu merasa tentang dirimu sendiri dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain dengan baik. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang baik memerlukan kesabaran, dedikasi, dan kerja keras. Jadilah teladan bagi orang lain dengan sikap dan tindakanmu yang bijaksana. Ketika kamu merasa ragu atau takut, ingatlah bahwa ketakutan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Tantanglah dirimu untuk melampaui batasan dan menghadapi ketakutan dengan keberanian. Berani mengambil risiko adalah kunci untuk mencapai impianmu. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghalangimu untuk mencoba hal-hal baru dan mengejar pasionmu. Buatlah ruang bagi kesalahan dan pertumbuhan. Terimalah bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar dan pertumbuhan, dan jadikan setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Percayalah pada intuisi dan nilai-nilaimu. Jadilah orang yang teguh pada prinsip-prinsip yang kamu yakini, dan biarkan hal itu membimbingmu dalam setiap langkah hidupmu. Jadilah pembuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Pikirkan konsekuensi dari setiap keputusanmu dan pilihlah dengan hati-hati untuk mencapai hasil yang diinginkan. Membuat waktu untuk merenung dan meresapi hidupmu adalah penting untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosionalmu. Jangan biarkan kesibukan menghalangimu untuk menghubungi dirimu sendiri. Jaga agar ego tetap terkendali. Terimalah bahwa kamu tidak selalu benar dan buka pikiranmu untuk belajar dari sudut pandang orang lain. Pelajari untuk mengatakan tidak ketika perlu. Memiliki batasan yang sehat adalah penting untuk menjaga keseimbangan hidupmu dan menjaga kesehatan mentalmu. Jangan biarkan kebencian atau kemarahan mengendalikan tindakan dan keputusanmu. Belajarlah untuk memaafkan dan melepaskan dendam, karena itu akan memberimu kedamaian dan kebebasan. Berinvestasilah pada hubungan yang mendukung pertumbuhanmu sebagai individu. Teman-teman sejati adalah mereka yang memahamimu, mendukungmu, dan mendorongmu untuk menjadi yang terbaik. Hormati dan hargai perbedaan antara dirimu dan orang lain.
Kekayaan dunia ini terletak pada keberagaman, dan keberagaman itulah yang membuat hidup ini indah. Jadilah teman terbaikmu sendiri. Berikan dirimu dukungan, kasih sayang, dan penghargaan yang sama yang kamu berikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Jadilah pembelajar seumur hidup. Tetap terbuka untuk belajar dari pengalaman hidup dan orang-orang di sekitarmu, karena itu adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi jangan biarkan ketakutan akan masa depan menghalangi langkahmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan pada proses hidup, dan terimalah bahwa segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan rencana yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan akan penolakan menghentikan langkahmu. Terimalah bahwa penolakan adalah bagian dari hidup dan jadikan itu sebagai motivasi untuk terus berusaha menuju kesuksesan. Kembangkan rasa syukur atas segala yang kamu miliki. Bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada mencari kepuasan dalam hal-hal materi. Ketika kamu merasa putus asa atau kecewa, ingatlah bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Bangkitlah dengan semangat baru dan terus maju. Jadilah pembawa perdamaian dan kebaikan di dunia ini. Satu tindakan kecil pun dapat membuat perbedaan besar dalam hidup orang lain. Jadilah sumber inspirasi dan harapan bagi orang di sekitarmu. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan keindahan dan tantangan. Nikmatilah setiap momen, pelajari dari setiap pengalaman, dan jadikan hidupmu sebagai kisah yang membanggakan untuk dikenang. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Ketika kita mampu menghargai apa yang telah kita miliki, bahkan dalam hal-hal yang sederhana, kita membuka pintu menuju kebahagiaan yang mendalam. Kehidupan yang penuh syukur membawa kita pada sikap yang positif, memperkuat hubungan dengan orang lain, dan membantu kita melewati masa-masa sulit dengan lebih tenang. Kesempurnaan bukanlah tujuan yang realistis, tetapi penerimaan pada diri sendiri adalah kunci untuk meraih kedamaian batin. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan, dan belajar menerima diri sendiri sepenuhnya memungkinkan kita untuk hidup tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Ketika kita belajar mencintai diri sendiri apa adanya, kita dapat memberikan cinta dan dukungan yang lebih besar pada orang-orang di sekitar kita. Perjalanan hidup setiap individu adalah unik dan berharga. Masing-masing dari kita memiliki cerita sendiri, tantangan yang berbeda, dan impian yang beragam. Jangan pernah tergoda untuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena itu hanya akan menghasilkan rasa tidak puas dan ketidakbahagiaan. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, tetapkan tujuan yang bermakna bagimu, dan jalani hidupmu dengan penuh semangat. Cinta pada diri sendiri adalah pondasi dari semua hubungan yang sehat. Sebelum kita dapat memberikan cinta dan perhatian pada orang lain dengan baik, kita harus terlebih dahulu belajar mencintai dan menerima diri sendiri sepenuhnya. Ketika kita memiliki rasa harga diri yang kuat dan merasa bahagia dengan siapa kita mampu membawa kebahagiaan dan kedamaian kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran berharga yang menanti untuk dipelajari. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian alami dari proses belajar dan tumbuh. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita memiliki kesempatan untuk memahami apa yang tidak berhasil dan menemukan cara untuk memperbaiki diri. Sikap positif terhadap kegagalan akan membantu kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Impian tanpa tindakan hanyalah mimpi belaka, langkah berani adalah kunci untuk meraihnya. Setiap orang memiliki impian dan cita-cita dalam hidup, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berani untuk mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Berani mengambil risiko, melangkah keluar dari zona nyaman, dan bertindak sesuai dengan impianmu adalah langkah pertama yang penting menuju kesuksesan.
Kebebasan finansial datang dari pengelolaan keuangan yang bijaksana. Mengelola uang dengan baik adalah keterampilan penting yang harus dipelajari oleh setiap orang. Dengan membuat anggaran, menabung secara teratur, dan menginvestasikan uang dengan bijak, kita dapat menciptakan kestabilan finansial yang memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih tenang dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Waktu adalah aset yang paling berharga dalam hidup. Bagaimanapun, waktu yang kita miliki terbatas, dan kita tidak akan pernah bisa mengembalikannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan waktu dengan bijaksana, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan hindari pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah bagi kehidupan kita. Kata-kata sopan dan sikap hormat adalah tanda dari kebesaran hati seseorang. Dalam interaksi dengan orang lain, penting bagi kita untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghormati perasaan dan pendapat orang lain. Sikap hormat ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih baik antara kita dan orang lain, tetapi juga mencerminkan kedewasaan dan kelas diri kita sendiri. Hindari drama dan konflik yang tidak perlu dalam hidupmu. Drama dan konflik hanya akan menghabiskan energi kita dan membuat hidup menjadi lebih rumit dari yang seharusnya. Sebagai gantinya, fokuslah pada hal-hal yang positif dan menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di sekitarmu. Hargai dirimu sendiri seperti kamu menghargai orang lain. Terimalah bahwa kamu layak mendapatkan cinta, penghargaan, dan kesempatan yang sama seperti yang kamu berikan kepada orang lain. Kesuksesan yang sejati tidak hanya dilihat dari apa yang kamu capai, tetapi juga dari siapa dirimu dalam perjalanan menuju kesuksesan itu. Jadilah orang yang memahami nilai kerendahan hati dan belajar dari setiap langkah perjalananmu. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan yang lebih baik. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran berharga yang dapat membimbingmu menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju pengetahuan yang lebih dalam. Jadilah orang yang selalu merasa lapar akan pengetahuan, dan buka pikiranmu untuk terus belajar dari pengalaman dan orang lain. Memberi maaf pada dirimu sendiri adalah langkah penting menuju penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Terimalah bahwa kamu tidak sempurna, dan jadikan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika badai kehidupan melanda, tahanlah dengan keyakinan bahwa setiap badai akan reda, dan matahari akan bersinar lagi. Bersikaplah sabar dan kuat, dan percayalah pada kemampuanmu untuk melewati masa sulit itu. Dirimu adalah teman terbaik yang selalu ada di setiap langkah hidupmu. Berikan dirimu dukungan, penghargaan, dan cinta yang sama yang kamu berikan kepada orang-orang terdekatmu. Ambisi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Berani mengambil risiko dan bertindaklah untuk mewujudkan impianmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat menuju tujuanmu. Waktu dan energi adalah aset berharga yang tidak dapat dikembalikan. Gunakanlah dengan bijaksana untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan sampai terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga mengorbankan waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu adalah aset berharga yang dapat mendukungmu dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Berinvestasilah dalam hubungan yang membangun dan saling mendukung. Kesuksesan tidak selalu datang secara individual. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan ketika diperlukan. Mengakui bahwa kita tidak selalu bisa melakukan segalanya sendiri adalah tanda keberanian dan kedewasaan. Percaya pada potensi dirimu untuk menghadapi tantangan dan menaklukkan rintangan. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mencapai impianmu. Keberhasilan sejati terletak pada bagaimana kamu menanggapi kegagalan.
Jadilah orang yang tetap optimis dan bersemangat meskipun mengalami kegagalan, karena disitulah tempat pertumbuhan sejati terjadi. Ketika kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Bersikaplah positif dan fokuslah pada solusi daripada masalah. Setiap kesulitan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Kesehatan fisik dan mental adalah modal utama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jaga kebiasaan hidup sehat dan berdayakan dirimu untuk mencapai potensi maksimalmu. Menjadi unik adalah anugerah, bukan kelemahan. Terimalah dirimu apa adanya dan hargai keunikan serta keberagaman yang kamu miliki. Tujuan yang jelas adalah kompas dalam hidupmu. Tetap fokus pada tujuanmu dan lakukan tindakan yang konsisten untuk mendekati impianmu setiap hari. Jangan biarkan opini orang lain menggiringmu meninggalkan impianmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan berani berjalan di jalan yang kamu yakini benar. Hidup ini singkat, jadi manfaatkanlah setiap momen dengan bijaksana. Jadilah bersyukur atas segala yang kamu miliki dan nikmati setiap momen dalam perjalanan hidupmu. Pikiranmu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Jaga pikiranmu tetap positif dan optimis, karena apa yang kamu pikirkan akan memengaruhi tindakan dan hasil yang kamu capai. Perjalanan hidupmu adalah milikmu sendiri, jadi jangan membandingkannya dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuanmu sendiri dan nikmati proses perjalananmu. Kejujuran adalah pondasi dari hubungan yang sehat dan integritas pribadi. Jaga agar tetap jujur pada dirimu sendiri dan pada orang lain, karena itu adalah tanda kepercayaan dan penghargaan. Ketika kamu mengalami kegagalan, jangan menyerah begitu saja. Berikan dirimu waktu untuk merenung, belajar dari kesalahan, dan bangkit kembali dengan semangat baru. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi cara kita mengelolanya yang membuat perbedaan. Pelajari teknik-teknik relaksasi dan jaga keseimbangan hidupmu agar dapat menghadapi stres dengan lebih baik. Terimalah dirimu apa adanya. Menerima diri sendiri sepenuhnya adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam diri. Terimalah kelebihan dan kekuranganmu dengan rendah hati, karena itulah yang membuatmu menjadi manusia yang unik. Ketika kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri, kamu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kenali nilai-nilai inti yang membentuk identitasmu, dan biarkan mereka menjadi panduan dalam setiap langkahmu. Kesejatian hidup terletak pada kejujuran pada diri sendiri. Meskipun terkadang menghadapinya terasa sulit, jadilah pribadi yang memiliki integritas tinggi, karena itulah dasar dari keberanian dan kejujuran. Percaya pada diri sendiri adalah fondasi dari segala hal yang besar. Tanamkan rasa percaya diri yang sehat, tapi ingatlah bahwa kesombongan adalah jebakan yang akan menghambat kemajuanmu. Pilihan sulit seringkali menandakan jalan yang benar. Jangan ragu untuk memperjuangkan apa yang benar, meskipun sulit, karena keberanianmu akan membuka pintu untuk perubahan yang lebih baik. Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari pembelajaran yang berharga. Jadilah bijak dalam mengambil pelajaran dari setiap kesalahan, karena itulah yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Hidup tanpa risiko adalah hidup yang tidak pernah berkembang. Berani ambil risiko, tapi jangan lupa untuk mempertimbangkan langkahmu dengan bijaksana, karena keberanian yang ceroboh bisa menjadi bumerang. Keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang sehat dan bahagia. Jangan pernah melupakan arti pentingnya istirahat, karena terlalu fokus pada kerja keras juga bisa merusak dirimu sendiri.
Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Jadilah pribadi yang terbuka terhadap perubahan, dan jangan biarkan ketakutanmu terhadap hal baru menghalangi langkahmu. Cintailah dirimu sendiri dengan tulus, karena hanya dari sana kamu dapat memberikan cinta kepada orang lain. Pelajari untuk menerima diri sendiri sepenuhnya, dengan semua kelebihan dan kekurangan yang ada. Kelemah lembutan adalah kekuatan yang sejati. Jadilah pendengar yang baik, karena terkadang memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara adalah langkah terbaik yang bisa kamu ambil. Ketenangan adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi badai kehidupan. Temukan cara untuk tetap tenang dalam situasi sulit, karena dari sana kamu akan menemukan kekuatan yang tak terduga. Jangan biarkan ketakutan membatasi langkahmu. Terimalah tantangan dengan keberanian, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Kesempurnaan adalah ilusi yang tidak realistis. Berikan dirimu izin untuk tidak sempurna, karena kebahagiaanmu tidak tergantung pada kesempurnaan, tapi pada cara kamu merangkul kekuranganmu. Koneksi dengan yang lebih tinggi adalah kunci untuk kedamaian batin. Terhubunglah dengan nilai-nilai spiritualmu, karena dari sana kamu akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Jaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Jadilah orang yang peka terhadap kebutuhan orang lain, tapi jangan lupakan bahwa menjaga keseimbangan dalam memberikan juga penting untuk menjaga kesehatanmu sendiri. Bersyukur adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan. Tetaplah bersyukur atas semua yang telah kamu miliki, meskipun terkadang tampak kurang, karena dari rasa syukur akan muncul kebahagiaan yang sejati. Pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi tantangan. Latih dirimu untuk melihat sisi baik dari setiap situasi, karena dari sana kamu akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Pemaafan adalah langkah pertama menuju kedamaian. Belajarlah untuk memaafkan dirimu sendiri atas kesalahan masa lalu, karena hanya dengan memaafkan diri sendiri, kamu dapat benar-benar melangkah maju. Tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan tanpa bantuan dari orang lain. Jangan ragu untuk meminta bantuan ketika membutuhkannya, karena keberhasilan yang sesungguhnya adalah hasil dari kerja tim. Jaga hubungan yang positif dengan orang-orang terdekatmu. Kenali nilai dari persahabatan dan cintai orang-orang yang selalu ada di sampingmu dalam setiap langkah hidupmu. Kebaikan adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Berikanlah tindakan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena kebaikanmu akan kembali padamu dengan cara yang tak terduga. Bertanggung jawab atas tindakanmu adalah tanda kedewasaan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, baik dalam kata maupun perbuatan, karena itulah yang akan membuatmu menjadi sosok yang dapat diandalkan. Teruslah belajar dari pengalaman hidupmu. Ambil pelajaran dari setiap kejadian, baik suka maupun duka, karena dari situ kamu akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan matang. Hidup tanpa gairah adalah seperti naik kapal tanpa tujuan. Temukan hobi yang membuatmu bersemangat, dan jangan ragu untuk meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Hargai dirimu sendiri seperti kamu menghargai orang lain. Terimalah bahwa kamu layak mendapatkan cinta, penghargaan, dan kesempatan yang sama seperti yang kamu berikan kepada orang lain. Kesuksesan yang sejati tidak hanya dilihat dari apa yang kamu capai, tetapi juga dari siapa dirimu dalam perjalanan menuju kesuksesan itu. Jadilah orang yang memahami nilai kerendahan hati dan belajar dari setiap langkah perjalananmu.
Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan yang lebih baik. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran berharga yang dapat membimbingmu menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju pengetahuan yang lebih dalam. Jadilah orang yang selalu merasa lapar akan pengetahuan, dan buka pikiranmu untuk terus belajar dari pengalaman dan orang lain. Memberi maaf pada dirimu sendiri adalah langkah penting menuju penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Terimalah bahwa kamu tidak sempurna, dan jadikan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika badai kehidupan melanda, tahanlah dengan keyakinan bahwa setiap badai akan reda, dan matahari akan bersinar lagi. Bersikaplah sabar dan kuat, dan percayalah pada kemampuanmu untuk melewati masa sulit itu. Dirimu adalah teman terbaik yang selalu ada di setiap langkah hidupmu. Berikan dirimu dukungan, penghargaan, dan cinta yang sama yang kamu berikan kepada orang-orang terdekatmu. Ambisi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Berani mengambil risiko dan bertindaklah untuk mewujudkan impianmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat menuju tujuanmu. Waktu dan energi adalah aset berharga yang tidak dapat dikembalikan. Gunakanlah dengan bijaksana untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan sampai terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga mengorbankan waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu adalah aset berharga yang dapat mendukungmu dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Berinvestasilah dalam hubungan yang membangun dan saling mendukung. Kesuksesan tidak selalu datang secara individual. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan ketika diperlukan. Mengakui bahwa kita tidak selalu bisa melakukan segalanya sendiri adalah tanda keberanian dan kedewasaan. Percaya pada potensi dirimu untuk menghadapi tantangan dan menaklukkan rintangan. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mencapai impianmu. Keberhasilan sejati terletak pada bagaimana kamu menanggapi kegagalan. Jadilah orang yang tetap optimis dan bersemangat meskipun mengalami kegagalan, karena disitulah tempat pertumbuhan sejati terjadi. Ketika kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Bersikaplah positif dan fokuslah pada solusi daripada masalah. Setiap kesulitan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Kesehatan fisik dan mental adalah modal utama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jaga kebiasaan hidup sehat dan berdayakan dirimu untuk mencapai potensi maksimalmu. Menjadi unik adalah anugerah, bukan kelemahan. Terimalah dirimu apa adanya dan hargai keunikan serta keberagaman yang kamu miliki. Tujuan yang jelas adalah kompas dalam hidupmu. Tetap fokus pada tujuanmu dan lakukan tindakan yang konsisten untuk mendekati impianmu setiap hari. Jangan biarkan opini orang lain menggiringmu meninggalkan impianmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan berani berjalan di jalan yang kamu yakini benar. Hidup ini singkat, jadi manfaatkanlah setiap momen dengan bijaksana. Jadilah bersyukur atas segala yang kamu miliki dan nikmati setiap momen dalam perjalanan hidupmu. Pikiranmu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Jaga pikiranmu tetap positif dan optimis, karena apa yang kamu pikirkan akan memengaruhi tindakan dan hasil yang kamu capai. Perjalanan hidupmu adalah milikmu sendiri, jadi jangan membandingkannya dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuanmu sendiri dan nikmati proses perjalananmu. Kejujuran adalah pondasi dari hubungan yang sehat dan integritas pribadi. Jaga agar tetap jujur pada dirimu sendiri dan pada orang lain, karena itu adalah tanda kepercayaan dan penghargaan.
Ketika kamu mengalami kegagalan, jangan menyerah begitu saja. Berikan dirimu waktu untuk merenung, belajar dari kesalahan, dan bangkit kembali dengan semangat baru. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi cara kita mengelolanya yang membuat perbedaan. Pelajari teknik-teknik relaksasi dan jaga keseimbangan hidupmu agar dapat menghadapi stres dengan lebih baik. Jangan lupakan untuk bersenang-senang dan menikmati hidup. Ingatlah bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati perjalanan menuju tujuan itu sendiri. Kesehatan mental dan emosionalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisikmu. Berinvestasilah pada perawatan diri dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu merasa kesulitan. Jadilah pengamat yang baik terhadap pikiran dan emosimu. Kenali pola-pola pikiran yang tidak sehat dan praktikkan kebiasaan yang mendukung kesejahteraan mentalmu. Hindari membiarkan emosi negatif mengendalikan tindakan dan keputusanmu. Pelajari untuk mengelola emosi dengan bijaksana dan bertindak berdasarkan akal sehat dan nilai-nilai dirimu. Terimalah bahwa tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu oke. Yang terpenting adalah bagaimana kamu merasa tentang dirimu sendiri dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain dengan baik. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang baik memerlukan kesabaran, dedikasi, dan kerja keras. Jadilah teladan bagi orang lain dengan sikap dan tindakanmu yang bijaksana. Ketika kamu merasa ragu atau takut, ingatlah bahwa ketakutan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Tantanglah dirimu untuk melampaui batasan dan menghadapi ketakutan dengan keberanian. Berani mengambil risiko adalah kunci untuk mencapai impianmu. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghalangimu untuk mencoba hal-hal baru dan mengejar pasionmu. Buatlah ruang bagi kesalahan dan pertumbuhan. Terimalah bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar dan pertumbuhan, dan jadikan setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Percayalah pada intuisi dan nilai-nilaimu. Jadilah orang yang teguh pada prinsip-prinsip yang kamu yakini, dan biarkan hal itu membimbingmu dalam setiap langkah hidupmu. Jadilah pembuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Pikirkan konsekuensi dari setiap keputusanmu dan pilihlah dengan hati-hati untuk mencapai hasil yang diinginkan. Membuat waktu untuk merenung dan meresapi hidupmu adalah penting untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosionalmu. Jangan biarkan kesibukan menghalangimu untuk menghubungi dirimu sendiri. Jaga agar ego tetap terkendali. Terimalah bahwa kamu tidak selalu benar dan buka pikiranmu untuk belajar dari sudut pandang orang lain. Pelajari untuk mengatakan tidak ketika perlu. Memiliki batasan yang sehat adalah penting untuk menjaga keseimbangan hidupmu dan menjaga kesehatan mentalmu. Jangan biarkan kebencian atau kemarahan mengendalikan tindakan dan keputusanmu. Belajarlah untuk memaafkan dan melepaskan dendam, karena itu akan memberimu kedamaian dan kebebasan. Berinvestasilah pada hubungan yang mendukung pertumbuhanmu sebagai individu. Teman-teman sejati adalah mereka yang memahamimu, mendukungmu, dan mendorongmu untuk menjadi yang terbaik. Hormati dan hargai perbedaan antara dirimu dan orang lain. Kekayaan dunia ini terletak pada keberagaman, dan keberagaman itulah yang membuat hidup ini indah. Jadilah teman terbaikmu sendiri. Berikan dirimu dukungan, kasih sayang, dan penghargaan yang sama yang kamu berikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Jadilah pembelajar seumur hidup. Tetap terbuka untuk belajar dari pengalaman hidup dan orang-orang di sekitarmu, karena itu adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi jangan biarkan ketakutan akan masa depan menghalangi langkahmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan pada proses hidup, dan terimalah bahwa segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan rencana yang lebih besar.
Jangan biarkan ketakutan akan penolakan menghentikan langkahmu. Terimalah bahwa penolakan adalah bagian dari hidup dan jadikan itu sebagai motivasi untuk terus berusaha menuju kesuksesan. Kembangkan rasa syukur atas segala yang kamu miliki. Bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada mencari kepuasan dalam hal-hal materi. Ketika kamu merasa putus asa atau kecewa, ingatlah bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Bangkitlah dengan semangat baru dan terus maju. Jadilah pembawa perdamaian dan kebaikan di dunia ini. Satu tindakan kecil pun dapat membuat perbedaan besar dalam hidup orang lain. Jadilah sumber inspirasi dan harapan bagi orang di sekitarmu. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan keindahan dan tantangan. Nikmatilah setiap momen, pelajari dari setiap pengalaman, dan jadikan hidupmu sebagai kisah yang membanggakan untuk dikenang. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Ketika kita mampu menghargai apa yang telah kita miliki, bahkan dalam hal-hal yang sederhana, kita membuka pintu menuju kebahagiaan yang mendalam. Kehidupan yang penuh syukur membawa kita pada sikap yang positif, memperkuat hubungan dengan orang lain, dan membantu kita melewati masa-masa sulit dengan lebih tenang. Kesempurnaan bukanlah tujuan yang realistis, tetapi penerimaan pada diri sendiri adalah kunci untuk meraih kedamaian batin. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan, dan belajar menerima diri sendiri sepenuhnya memungkinkan kita untuk hidup tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Ketika kita belajar mencintai diri sendiri apa adanya, kita dapat memberikan cinta dan dukungan yang lebih besar pada orang-orang di sekitar kita. Perjalanan hidup setiap individu adalah unik dan berharga. Masing-masing dari kita memiliki cerita sendiri, tantangan yang berbeda, dan impian yang beragam. Jangan pernah tergoda untuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena itu hanya akan menghasilkan rasa tidak puas dan ketidakbahagiaan. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, tetapkan tujuan yang bermakna bagimu, dan jalani hidupmu dengan penuh semangat. Cinta pada diri sendiri adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat. Sebelum kita dapat memberikan cinta dan perhatian pada orang lain dengan baik, kita harus terlebih dahulu belajar mencintai dan menerima diri sendiri sepenuhnya. Ketika kita memiliki rasa harga diri yang kuat dan merasa bahagia dengan siapa kita, kita mampu membawa kebahagiaan dan kedamaian kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran berharga yang menanti untuk dipelajari. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian alami dari proses belajar dan tumbuh. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita memiliki kesempatan untuk memahami apa yang tidak berhasil dan menemukan cara untuk memperbaiki diri. Sikap positif terhadap kegagalan akan membantu kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Impian tanpa tindakan hanyalah mimpi belaka. Langkah berani adalah kunci untuk meraihnya. Setiap orang memiliki impian dan cita-cita dalam hidup, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berani untuk mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Berani mengambil risiko, melangkah keluar dari zona nyaman, dan bertindak sesuai dengan impianmu adalah langkah pertama yang penting menuju kesuksesan. Kebebasan finansial datang dari pengelolaan keuangan yang bijaksana. Mengelola uang dengan baik adalah keterampilan penting yang harus dipelajari oleh setiap orang. Dengan membuat anggaran, menabung secara teratur, dan menginvestasikan uang dengan bijak, kita dapat menciptakan kestabilan finansial yang memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih tenang dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Waktu adalah aset yang paling berharga dalam hidup. Bagaimanapun, waktu yang kita miliki terbatas, dan kita tidak akan pernah bisa mengembalikannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan waktu dengan bijaksana, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan hindari pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah bagi kehidupan kita.
Kata-kata sopan dan sikap hormat adalah tanda dari kebesaran hati seseorang. Dalam interaksi dengan orang lain, penting bagi kita untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghormati perasaan dan pendapat orang lain. Sikap hormat ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih baik antara kita dan orang lain, tetapi juga mencerminkan kedewasaan dan kelas diri kita sendiri. Hindari drama dan konflik yang tidak perlu dalam hidupmu. Drama dan konflik hanya akan menghabiskan energi kita dan membuat hidup menjadi lebih rumit dari yang seharusnya. Sebagai gantinya, fokuslah pada hal-hal yang positif dan menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di sekitarmu. Hargai dirimu sendiri seperti kamu menghargai orang lain. Terimalah bahwa kamu layak mendapatkan cinta, penghargaan, dan kesempatan yang sama seperti yang kamu berikan kepada orang lain. Kesuksesan yang sejati tidak hanya dilihat dari apa yang kamu capai, tetapi juga dari siapa dirimu dalam perjalanan menuju kesuksesan itu. Jadilah orang yang memahami nilai kerendahan hati dan belajar dari setiap langkah perjalananmu. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan yang lebih baik. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran berharga yang dapat membimbingmu menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju pengetahuan yang lebih dalam. Jadilah orang yang selalu merasa lapar akan pengetahuan, dan buka pikiranmu untuk terus belajar dari pengalaman dan orang lain. Memberi maaf pada dirimu sendiri adalah langkah penting menuju penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Terimalah bahwa kamu tidak sempurna, dan jadikan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika badai kehidupan melanda, tahanlah dengan keyakinan bahwa setiap badai akan reda, dan matahari akan bersinar lagi. Bersikaplah sabar dan kuat, dan percayalah pada kemampuanmu untuk melewati masa sulit itu. Dirimu adalah teman terbaik yang selalu ada di setiap langkah hidupmu. Berikan dirimu dukungan, penghargaan, dan cinta yang sama yang kamu berikan kepada orang-orang terdekatmu. Ambisi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Berani mengambil risiko dan bertindaklah untuk mewujudkan impianmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat menuju tujuanmu. Waktu dan energi adalah aset berharga yang tidak dapat dikembalikan. Gunakanlah dengan bijaksana untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan sampai terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga mengorbankan waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu adalah aset berharga yang dapat mendukungmu dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Berinvestasilah dalam hubungan yang membangun dan saling mendukung. Kesuksesan tidak selalu datang secara individual. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan ketika diperlukan. Mengakui bahwa kita tidak selalu bisa melakukan segalanya sendiri adalah tanda keberanian dan kedewasaan. Percaya pada potensi dirimu untuk menghadapi tantangan dan menaklukkan rintangan. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mencapai impianmu. Keberhasilan sejati terletak pada bagaimana kamu menanggapi kegagalan. Jadilah orang yang tetap optimis dan bersemangat meskipun mengalami kegagalan, karena disitulah tempat pertumbuhan sejati terjadi. Ketika kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Bersikaplah positif dan fokuslah pada solusi daripada masalah. Setiap kesulitan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Kesehatan fisik dan mental adalah modal utama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jaga kebiasaan hidup sehat dan berdayakan dirimu untuk mencapai potensi maksimalmu. Menjadi unik adalah anugerah, bukan kelemahan. Terimalah dirimu apa adanya dan hargai keunikan serta keberagaman yang kamu miliki.
Tujuan yang jelas adalah kompas dalam hidupmu. Tetap fokus pada tujuanmu dan lakukan tindakan yang konsisten untuk mendekati impianmu setiap hari. Jangan biarkan opini orang lain menggiringmu meninggalkan impianmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan berani berjalan di jalan yang kamu yakini benar. Hidup ini singkat, jadi manfaatkanlah setiap momen dengan bijaksana. Jadilah bersyukur atas segala yang kamu miliki dan nikmati setiap momen dalam perjalanan hidupmu. Pikiranmu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Jaga pikiranmu tetap positif dan optimis, karena apa yang kamu pikirkan akan memengaruhi tindakan dan hasil yang kamu capai. Perjalanan hidupmu adalah milikmu sendiri, jadi jangan membandingkannya dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuanmu sendiri dan nikmati proses perjalananmu. Kejujuran adalah pondasi dari hubungan yang sehat dan integritas pribadi. Jaga agar tetap jujur pada dirimu sendiri dan pada orang lain, karena itu adalah tanda kepercayaan dan penghargaan. Ketika kamu mengalami kegagalan, jangan menyerah begitu saja. Berikan dirimu waktu untuk merenung, belajar dari kesalahan, dan bangkit kembali dengan semangat baru. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi cara kita mengelolanya yang membuat perbedaan. Pelajari teknik-teknik relaksasi dan jaga keseimbangan hidupmu agar dapat menghadapi stres dengan lebih baik. Terimalah dirimu apa adanya. Menerima diri sendiri sepenuhnya adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam diri. Terimalah kelebihan dan kekuranganmu dengan rendah hati, karena itulah yang membuatmu menjadi manusia yang unik. Ketika kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri, kamu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kenali nilai-nilai inti yang membentuk identitasmu, dan biarkan mereka menjadi panduan dalam setiap langkahmu. Kesejatian hidup terletak pada kejujuran pada diri sendiri. Meskipun terkadang menghadapinya terasa sulit, jadilah pribadi yang memiliki integritas tinggi, karena itulah dasar dari keberanian dan kejujuran. Percaya pada diri sendiri adalah fondasi dari segala hal yang besar. Tanamkan rasa percaya diri yang sehat, tapi ingatlah bahwa kesombongan adalah jebakan yang akan menghambat kemajuanmu. Pilihan sulit seringkali menandakan jalan yang benar. Jangan ragu untuk memperjuangkan apa yang benar, meskipun sulit, karena keberanianmu akan membuka pintu untuk perubahan yang lebih baik. Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari pembelajaran yang berharga. Jadilah bijak dalam mengambil pelajaran dari setiap kesalahan, karena itulah yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Hidup tanpa risiko adalah hidup yang tidak pernah berkembang. Berani ambil risiko, tapi jangan lupa untuk mempertimbangkan langkahmu dengan bijaksana, karena keberanian yang ceroboh bisa menjadi bumerang. Keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang sehat dan bahagia. Jangan pernah melupakan arti pentingnya istirahat, karena terlalu fokus pada kerja keras juga bisa merusak dirimu sendiri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Jadilah pribadi yang terbuka terhadap perubahan, dan jangan biarkan ketakutanmu terhadap hal baru menghalangi langkahmu. Cintailah dirimu sendiri dengan tulus, karena hanya dari sana kamu dapat memberikan cinta kepada orang lain. Pelajari untuk menerima diri sendiri sepenuhnya, dengan semua kelebihan dan kekurangan yang ada. Kelemah lembutan adalah kekuatan yang sejati. Jadilah pendengar yang baik, karena terkadang memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara adalah langkah terbaik yang bisa kamu ambil. Ketenangan adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi badai kehidupan.
Temukan cara untuk tetap tenang dalam situasi sulit, karena dari sana kamu akan menemukan kekuatan yang tak terduga. Jangan biarkan ketakutan membatasi langkahmu. Terimalah tantangan dengan keberanian, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Kesempurnaan adalah ilusi yang tidak realistis. Berikan dirimu izin untuk tidak sempurna, karena kebahagiaanmu tidak tergantung pada kesempurnaan, tapi pada cara kamu merangkul kekuranganmu. Koneksi dengan yang lebih tinggi adalah kunci untuk kedamaian batin. Terhubunglah dengan nilai-nilai spiritualmu, karena dari sana kamu akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Jaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Jadilah orang yang peka terhadap kebutuhan orang lain, tapi jangan lupakan bahwa menjaga keseimbangan dalam memberikan juga penting untuk menjaga kesehatanmu sendiri. Bersyukur adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan. Tetaplah bersyukur atas semua yang telah kamu miliki, meskipun terkadang tampak kurang, karena dari rasa syukur akan muncul kebahagiaan yang sejati. Pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi tantangan. Latih dirimu untuk melihat sisi baik dari setiap situasi, karena dari sana kamu akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Pemaafan adalah langkah pertama menuju kedamaian. Belajarlah untuk memaafkan dirimu sendiri atas kesalahan masa lalu, karena hanya dengan memaafkan diri sendiri, kamu dapat benar-benar melangkah maju. Tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan tanpa bantuan dari orang lain. Jangan ragu untuk meminta bantuan ketika membutuhkannya, karena keberhasilan yang sesungguhnya adalah hasil dari kerja tim. Jaga hubungan yang positif dengan orang-orang terdekatmu. Kenali nilai dari persahabatan dan cintai orang-orang yang selalu ada di sampingmu dalam setiap langkah hidupmu. Kebaikan adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Berikanlah tindakan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena kebaikanmu akan kembali padamu dengan cara yang tak terduga. Bertanggung jawab atas tindakanmu adalah tanda kedewasaan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, baik dalam kata maupun perbuatan, karena itulah yang akan membuatmu menjadi sosok yang dapat diandalkan. Teruslah belajar dari pengalaman hidupmu. Ambil pelajaran dari setiap kejadian, baik suka maupun duka, karena dari situ kamu akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan matang. Hidup tanpa gairah adalah seperti naik kapal tanpa tujuan. Temukan hobi yang membuatmu bersemangat, dan jangan ragu untuk meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai.